Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam kami dengan semangat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita tundukkan kepala kita seraya menjadikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat dalam kita semua dapat menghadiri tempat musyawarah syariah ini sebagai salah satu syiar Islam. Seiring dengan itu, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah, pembawa rahmat dan pemersatu umat. Semoga kita menjadi umatnya yang bersatu padu, bahu membahu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana. Yang kami hormati para peserta Sahih Quran yang ikut berjuang bersama kami. Dan yang kami hormati para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Rasa persatuan dan kesatuan amat sangat dibutuhkan di zaman demokrasi dan reformasi ini. Keadaan umat Islam, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, kita sedang menjadi domba kemapanannya. Hampir setiap saat kita dipertontonkan kehidupan yang sangat kontras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita semua menghirup udara demokrasi tanpa menyaring dan menganalisa hasil resistensi dari virus yang digerakkan. Euforia demokrasi memberi kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan tidak punya tujuan dan resiko, tapi merupakan sebuah konspirasi bagi kekuatan musuh-musuh bangsa dan Islam. Kita lihat peminat langsung, mulai dari kepala desa sampai kepala negara, telah menorehkan warna perbedaan dan permusuhan yang amat sulit untuk disatukan. Belum lagi dengan munculnya berbagai partai politik bagaikan jamur di musim hujan, semakin menorehkan warna perbedaan hingga jiran dan tetangga, saudara dengan saudara, bahkan suami istri pun berpisah lantaran perbedaan dukungan dan pilihan. Tak jarang terjadi perbedaan dukungan dan perselisihan yang menimbulkan pertikaian yang akhirnya nyawa pun melayang di ujung payah.
melihat betapa pentingnya menjaga rasa nasionalisme dan kesatuan bangsa. Maka pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan syair kami yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam. Berkaitan dengan ayat tersebut, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 100. Lalu Allah mempersatukan hatimu dan menjadilah kamu karena nikmat Allah. Orang-orang yang bersaudara ketika
Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat padanya untukmu agar kamu mendapatkan petunjuknya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dapat kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW dengan pengikutnya yang hanya dihitung jari di tengah lorongan dan tekanan kaum kafir Quraisy, dapat lolos bahkan memenangkan berbagai pertempuran hanya dengan satu tegak, bersatu teguh dalam ikatan tali agama Allah. Jika kita menengok ke belakang, betapakah pendiri bangsa bersama dari berbagai kalangan agama, suku dan budaya untuk bersatu melawan penjajah dengan semboyan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Takbir! Allahu Akbar! Maka cecairan darah pun mengalir membasahi bumi pertiwi tak diperdulikan, bahkan nyawa pun dikorbankan hanya demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya bekal bambu runcing siap berhadapan dengan moncong senapan besi, itu hanya dibakar dengan semangat persatuan untuk merebut kemerdekaan. Namun pada akhir-akhir ini, bangsa Indonesia tercinta seakan tercabik-cabik oleh pemahaman demokrasi yang kebablasan. Persoalan sepele dapat membias menjadi pertikaian horizontal yang melibatkan perkampungan dan wilayah yang lebih luas. Perkelahian antara pelajar menjadi tontonan yang memilukan sekaligus memilukan. Bukan mustahil akan menjadi akar yang memperadakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Betul tidak? Betul. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya Quran Surah Al-Imran ayat 3. Inna akramakum 'inda Allah.
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya manusia di dunia ini berasal dari satu, kemudian berkembang dan tersebar menempati bumi Allah Subhanahu wa taala. Entah sudah berapa banyak-banyaknya hingga saat ini di negara kita saja sudah 272 jiwa menempati bumi Pertiwi, berjejer dari Sabang sampai Merauke. Sebagai kesimpulan, pendapat kami sampaikan pada bawah hakikatnya, pada bawah hakikatnya dunia ini manusia berasal dari satu, dari zat yang satu, mengalir darah yang sama dan menjadi saudara di antara sesama manusia untuk menjaga keutuhan NKRI. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.